Goyang bang, saat Menlu Amerika Serikat Antony Blinken joget di acara makan malam KTT G20 Bali. Gala Dinner Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 menampilkan pertunjukan tradisi Indonesia, salah satunya pedangdut Cindy Lida yang menyanyikan lagu dangdut hingga membuat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bergoyang. Makan malam atau dinner KTT G20 berhasil dihelat di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau GWK Bali. Sambil para tamu negara menikmati makan malam, mereka dimanjakan dengan nyanyian dan tarian. Nyanyian pun dibuka dengan tiga diva, yaitu oleh Iga Mawanti, Yuni Shara, dan Andin Aisyah yang melantunkan lagu Damai karya Guru Soekarno Putra. Selanjutnya, dijeda tarian tradisional khas Bali, disusul penampilan para penyanyi berbakat dari mulai Fairi Sakota dan grup RDP Generation yang tampilkan lagu Malam Indah karya Iwake. Dalam dua versi lirik Indonesia dan bahasa Inggris yang juga dibawakan dengan nada rapper. Tak berhenti di sana, jelang akhir aksi panggung Cindy Lida baru muncul dengan nada dan cengkok yang berbeda, sehingga lagu Malam Indah diubah instrumennya menjadi nada dangdut. Alhasil, setelah aksi ditampilkan, tidak sedikit kepala negara yang bergoyang, seperti Antony Blinken, yang asik menganggukkan kepala saat mendengar cengkok lagu tersebut. Meskipun Blinken tidak mengoyangkan badannya, tapi sangat terlihat ia menikmati lagu dangdut pop modern yang dibawakan Cindy.